Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita bisa bersama-sama di acara pengajian menjelang pernikahan Tamara dan Rehan pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Haji Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Dua, beserta Ibu Vita Gamawan Fauzi. Yang kami hormati Direktur Utama Semen Padang Bapak Asri Mukhtar bersama istri Ibu Wati Nasrul Amir. Yang kami hormati Ketua Yayasan Baitur Rahmah Ibu J dan Ibu-ibu Nansapuluh beserta Ibu-ibu Pengajian Raudah, serta Bapak dan Ibu Ketua SPSC beserta rombongan dan seluruh hadirin undangan serta seluruh keluarga yang hadir pada pagi hari ini, namun tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun yang pasti hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan tahzim kami kepada Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya hadir dalam rangka mendoakan niat baik dan hajat dari keluarga besar Bapak Haji Alessandra Ilyas SHMBH, Datuk Tumanggung beserta Ibu Hajah Desnita Alessandra untuk menikahkan putri beliau yaitu Ananda Alessandra SAK, Ananda Tamara Alessandra SAK, mohon maaf, dengan seorang calon imam yang telah menjadi pilihannya yaitu Rehan Putra Eskol, anak dari pasangan Bapak Zainuddin dan Ibu Elita Aryani, yang insya Allah nanti akad nikah dan resepsinya akan kita laksanakan bulan Mei nanti. Dan untuk memulai kegiatan pengajian kita pada pagi hari ini, kami undang keluarga besar Bapak Alessandra Ilyas SH MBH Datua Tumangguang untuk memasuki ballroom Grand Juri Padang. Kami persilahkan. Thank you.
Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu. Sebelum acara pengajian kita mulai, tidak mengurangi rasa hormat kami bagi seluruh tamu undangan yang belum mengecilkan volume handphone atau di posisi silent, mohon dengan hormat berkenan untuk dikecilkan volumenya atau di posisi silent agar tidak mengganggu kekhusyuan pengajian kita di pagi hari ini. Terima kasih. Protokol kesehatan tetap kita laksanakan dan insya Allah yang hadir di pengajian kali ini jauh dari segala virus ataupun bakteri di antara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Yang di belakang foto-fotonya bisa di stop dulu, bisa dilanjutkan nanti Bunda. Sekali lagi, sudah siap untuk melaksanakan pengajian? Selebritis Sumatera Barat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Yang tercinta, yang tersayang, calon mempelai wanita kita, Ananda Tamara Alexandra S.A.K. Putri keluarga besar Bapak Haji Alexandra Ilyas SH MBA Dato Tumangguang dengan Ibunda Hajah Deslita Alexandra yang akan dipersunting oleh kekasih hati, teman dalam suka dan duka yang tersayang Ananda Raihan Mahadika Esko, putra keluarga besar Bapak Zainuddin dan Ibu Elita Aryani, teriring doa semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam kearifan, dan semoga Allah antarkan menuju keluarga Baiti Jannati. Amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid, asatidah, pom sepuh dan pini sepuh, pejabat negara yang tidak kami sebutkan satu persatu, insya Allah atas kehadirannya menjadi barokah tersendiri untuk kedua calon mempelai dan keluarga. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, bersama kami tim Shalawat Asyifa Alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di hari yang sangat indah tanggal 19 Maret 2022 kita sama-sama dapat bersilaturahim di Grand Ballroom Hotel Zuri Sumatera Barat dalam rangka berdoa bersama mendoakan sang putra putri tercinta untuk memasuki mahligai rumah tangga. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepasang kekasih Tamara dan Raihan yang telah terjadi dalam ikatan cinta untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi yang sangat indah ini akan kita antarkan dengan serangkaian doa. Kumandang selawat Nabi membuka mengharap
syafaat Rasulullah, nanti akan kita perdengarkan kembali lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tentunya sebagai ungkapan rasa syukur, sahibul hajat akan menyampaikan kata sambutan. Dzikir Asmaul Husna akan kita kumandang bersama-sama, dan nanti surat Ar-Rahman akan dipandu oleh cabang mempelai pria kita, dan surah awal Al-Baqarah akan dipandu oleh calon mempelai wanita kita. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, ungkapan kasih dan doa dari calon mempelai kepada kedua orang tua akan kita aminkan. Tentu para malaikat Allah hadir di antara kita juga mendoakan kedua calon mempelai. Dan sebelum acara kita tutup dengan doa, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syam atau Ustaz Syamsuddin dari Jakarta. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, bermanfaat untuk mempelai-mempelai senior. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sekembali dari tempat ini semakin mesra seperti pengantin baru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, tentu COVID-19 membuat kita galau, tiada henti masa rehat. Tetapi ada kabar gembira dari baginda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwa bacalah Al-Quran, minimal suaramu terdengar oleh telingamu sendiri. Jika demikian cara kita membaca Al-Quran, maka virus atau bakteri yang ada di dalam tubuhmu, yang ada di sekitarmu, akan mati seketika mendengar bacaan Al-Quran yang benar. Untuk itu, agar rangkaian acara hari ini sampai nanti pada bulan Mei semua berjalan lancar, tiada satu halangan, pernikahan Ananda berdua, Tamara dan Raihan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menjadi kebanggaan keluarga besar Sumatera Barat, karena pada tahun 2020 MTQ Nasional sebagai juara pertama, dan saat ini berdomisili di Payakumbuh, dan Anissa Ulmaliha adalah salah satu tim solawat Asyifa. Kami persilakan Anissa Ulmaliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Oh.
Fatimah Az-Zahra akan dipersunting oleh Sayyidina Ali. Rasulullah memberikan kabar, "Wahai putra-putriku,
jika ada seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putrinya dengan seorang pria yang soleh, atau sebaliknya, seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putranya dengan seorang wanita yang salihah, maka kelak di yaumil qiyamah kedua orang tuamu akan dipersilahkan oleh Allah untuk memilih pintu surga mana yang diinginkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuamu. Alhamdulillah Mas Rehu, juga Kak Tamara, saat ini kedua orang tua Ananda masih ada untuk memberikan doa dan restu. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur, dimohon kepada yang terhormat Bapak Haji Alexandra Ilyas SH MBA Datuk Tumanggung untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji kehadirat Allah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kehidupan, nikmat rezeki, dan nikmat, banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah dan Nabi besar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Ibu Wibit Marlis Rahman, Ibu J, dan juga anggap kawan-kawan dari SBSC dan juga dari BSC, dan juga sahabat-sahabat lainnya yang telah meringankan kaki untuk melangkah ke tempat acara kami ini. Dalam rangka pengajian menjelang pernikahan anak kami, Tamara Alexandra dan Rehan Mahadika, sekaligus mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sam dari Jakarta, siupun dengan tidak lama lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga, kami kedua keluarga juga mengharapkan doa dan restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk keluarga kami yang insya Allah sudah bulan Ramadan penuh berkah ini akan melaksanakan pernikahan anak kami Tamara Alexandra dengan Rehan yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei sampai 29 Mei 2022. Dengan rangkaian acara Bapak Ko Malumba Inai
dan pada tanggal 27 dan akad nikah pada tanggal 28 Mei dan resepsinya pada tanggal 29 Mei 2022. Semoga rangkaian acara pernikahan nanti dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Kita juga mengharapkan kepada kedua calon pengantin nantinya dapat menempuh hidup baru dengan kehidupan keluarga yang langgeng dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, sekalian yang dapat saya sampaikan, jika ada yang tidak patuh kami pada tempatnya, kami mohon dimaafkan. Juga kami ucapkan banyak-banyak kepada panitia yang sudah berusaha keras untuk terlaksana dan suksesnya acara ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumandang zikir Asmaul Husna akan diperlu oleh Qari'ah Nasional Ananda Ayu Rumiati dengan nada sika. Allah mengabadikan dan penghormatan tertinggi kepada kekasihnya di dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada kekasihku, maka engkau akan diberikan keselamatan. Kita manusia biasa terlahir dengan posisi tangan menggenggam atau menggapal. Karena itu, Allah memberikan bekal menuliskan angka Arab pada telapak tangan kita yang sebelah kanan, angka 18, dan pada telapak tangan kiri kita, Allah tuliskan angka Arab, angka 81, jika dijumlah menjadi 99. Allah, sejujurnya cara Rasulullah berdoa, dirapatkan kedua
Ternyata obat COVID dari dalam
hati yang paling dalam sangatlah mujarab, yaitu dengan zikir La ilaha illallah. Kata Mara dan Mas Rehan, bacalah kalimat tauhid ini setiap sesudah sholat subuh dan ba'da maghrib 165 kali dari dasar hati yang paling dalam. Tidak hanya sekedar la ilaha illallah, tidak begitu, tapi la ilaha illallah. Kalau dibaca pelan, kalau dibaca cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sekian ratus jamaah kami yang terkena COVID-19 lebih cepat sembuh, dan alhamdulillah dengan zikir la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, umatku yang membaca kalimat tauhid, Buji meminta berdiri. Umatku yang membaca kalimat tauhid, satu kalimat tauhid mampu menggugurkan dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar. Inilah yang ditunggu ending kehidupan kita setiap orang muslim. Kehidupan rumah tangga merupakan ajang untuk menanam sahab menuju kepada Allah. Untuk itu, Ananda Raihan akan memandu, memimpin, membaca surat Ar-Rahman, dan insya Allah anak kita ini sudah hafal surat Ar-Rahman karena sudah dites terlebih dahulu oleh Bapak Alexandra, dan nanti Kak Tamara akan menyambung dengan surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Terlebih dahulu kita hadiahkan surah Fatihah. Semoga seluruh rangkaian acaranya mulai hari ini sampai nanti di bulan Mei diberikan oleh Allah kelancaran, keberkahan dan keridhaan. Kita semua yang ada di sini oleh Allah diberikan umur yang panjang, sehat lahir dan batin, dapat menyaksikan perkhidmatan pernikahan kedua mempelai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita hadiahkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrat ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين وإلى الملائكة المقربين اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب السائلين ويا رحمن ويا رحيم ويا عزيز ويا حكيم ويا سميع ويا بصير اقضي حاجاتنا. اللهم يا الله engkau adalah Zat yang Maha Mendengar, engkau Zat yang Maha Mengetahui, engkau Zat yang Maha Mengabulkan, dan engkau adalah Zat yang Maha Penjaga, sebaik-baik penjaga. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di pagi hari ini untuk mengantarkan doa, mengantarkan hajat, mengantarkan harapan dan cita-cita keluarga besar,
Bapak Haji Alexandra Ilyas SHMPA dan Tuan Tumangkul dengan Ibunda Hajah Desmita Alexandra, juga hajat keluarga besar Bapak Zainuddin dan Ibu Elita Aryani. Allahumma ya Allah, beliau akan mengantarkan pernikahan putra putri tercintanya Ananda Tamara Alexandra SAK binti Haji Alexandra Ilyas wa Ananda Raihan Mahalika Eskom bin Zainuddin. Allahumma ya Allah, satu padukan keluarganya dalam naungan sakinahmu, mawaddah dan rahmahmu akan menjadi jalan kebahagiaan, jalan keberkahan, jalan keridhaan, sehingga akan terwujud keluarga Baiti Jannati yang di dalamnya ada keturunan anak-anak yang salihin, anak-anak yang salihah. Lengkapi keluarganya dan kami semua yang hadir ya Rabb dengan limpahan rezeki yang halal, yang thayyib dan barokah. Jauhkan dari segala bala dan musibahmu ya Allah, dekatkan kepada keberkahan dan keridhaan. Jauhkan dari ujian yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Allahumma hasin maqasidana wa maqasidahum ويسر أمورنا وأمورهم. اللهم ارزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وعلى يد قبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Dengan surah Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Alamul Qur'an Khalaqal Insan wa sama rafa'a wa wada'a
wa khalaqal jannata min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah luar biasa. Bapak Ibu, surah Ar-Rahman akan kita lanjutkan bersama-sama dan kita ikuti lanjutan dari surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟